Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tuassir wa tamim bil khair. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah hari ini kita mulai buku Drusul Lughatul Arabiyah, juz 1. Ini yang ada buku. Saya sudah kirim dalam grup. Kalau ada orang belum dapat, nanti dia boleh minta lagi. Hari ini kita belajar pelajaran yang pertama dalam bahasa Arab. Ada vokal pendek dan ada vokal panjang juga. Penjelasan tanda, simbol, dan istilah gramatikal. Kalau baris di atas seperti ini, kita panggil fathah. Kalau bahasa Arab, kita panggil ini fathah. Fathah adalah tanda vokal yang dia ada bunyi A. Dan kasrah, dia ada bunyi Y. Dan dhamma, dan dia ada bunyi U. Ini ada tiga harakat dalam bahasa Arab. Fathah, kasrah, dan dhamma. Ini kita panggil vokal pendek. Ini ada vokal pendek. Kalau vokal panjang, okay. Kalau patah, nanggar menapangar alif. Kita tambah alif. Kalau hurufnya ada patah, kita tambah alif. Kalau kita tambah alif, ba, nanggar alif. Jadi ini ba. Ini ada vokal panjang. Ba ini tidak harkat. Ini ada sukun. Ini vokal panjang. Yang kedua, ba. Sini ada kasrah. Kalau ada kasrah, kita tambah ya. Ini jadi i. Ini vokal panjang kedua. Yang ketiga, macam arajim. Ada sini ada harga yang dhamma dan dengan dhamma kita tambah waw. Kalau kita tambah waw, ini jadi ju. Kalau ini ada vokal panjang. Kalau ada vokal panjang, kita akan baca itu panjang juga. Kalau ini kita baca ba. Tapi kalau ada vokal panjang, semua itu vokal panjang, baca ba. Panjangkan sikit. Ba, i, ju, seperti ini.
Ini yang ada misal-misalnya untuk fatha tambah alif jadi ba, ja, ha. Kalau kasrah jadi bi, di, i, panjangkan sikit. Kalau waw, bu, du, tu, seperti ini kita tambah. Bu, du, dan tu. Ini pun sama juga. Bi, di, i, dan ini ba, ba, dan kalau harif ada fatah kita tidak boleh tambah ya. Kalau harif ada fatah kita tidak boleh tambah waw. Ini memang tidak boleh. Kalau harfnya sebelumnya ada kita tambah alif. Kalau ada dhamma, kita tidak boleh tambah alif. Dengan dhamma, tidak boleh tambah alif dan tidak boleh tambah ya. Ini memang salah. Tidak boleh. Dengan dhamma, kita boleh tambahkan waw. Bu. Oh. Ada kasrah. Sini di bawah, baris di bawah. Kalau mau tambah. Alif dan waw. Ini kita boleh tambah. Dengan kasrah kita tambah ya. Ini yang ada tentang itu vokal. Ini yang harakat dalam bahasa Arab. Yang seperti ini. Sukun yang ada. Sukun adalah tanda yang menunjukkan tidak ada vokal. Sukun itu adalah tanda yang menunjukkan tidak ada vokal. Seperti tahta. Kalau tahta, ditangguh. Ini ada harkat. Ada harakah. So ini ada sukun. Yang kedua, syadda. Kita panggil itu syadda. Ini syadda ini seperti ini. Marra. Ini ada dua harif. Ra dan ra. Mim, ra dan ra. Ini ada dua ra. Dan kita itu idgham dan bagi syaddah. Jadi marra. Yang ketiga ada tanwin. Yang ketiga ada tanwin. Kalau isam ada nakira, dia ada tanwin. Isam nakira, dia memang ada tanwin. Macam kitabun. Ini ada dua baris. Ini dua baris kita panggil tanwin. Tunggu sini.
Ini vokal pendek, nama kita panggil Dhamma. Ini ada alamatnya. Proguni U. Muhandisun. Ini mim. Muhandisun mim. Ini ada Dhamma. Dan kata. Ini ada alamat. Ini ada bunyi. Kita panggil A. Muhandisun. Ini huruf huruf yang dua A. Ini ada fathah. Ini vokal pendek. Dan kasrah itu baris di bawah. Kasrah itu baris di bawah. Kalau bunyi I. Muhandi. Ini bal. Dia ada baris di bawah. Muhandisun. Kalau ini yang vokal kita tidak boleh panjang. Kita wajib baca pendek. Muhandisun. Mim tidak boleh panjang. Muhandisun pendek-pendek semua. Kalau vokal panjang, hurufnya ada dhamma. Kalau ada dhamma, kita tambah waw. Bunyi u. Maftu. Ini ta. Pas ini ada dhamma, kita tambah waw. Kita baca panjang. Maftuhun. Tapi bukan panjang sangat. Maftuhun. Kalau hurufnya fathah, seperti ini ba ada fathah. Ini ba ada fathah. Kita tambah alif. Dan kita baca panjang. Babun. Dan kasrah. Kamisun. Ini mim. Ada kasrah. Kita tambah. Ya. Dan kita kita baca itu panjang. Kamisun. Dan ini sukun. Mak. Bagaimana mau baca? Mak. Maksurun. Ada vokal tidak harkas ini. Maksurun. Dan isim ada nakira dan marfa. Isim ada dua jenis. Ada nakira dan ada marfa. Kalau isim nakira, dia ada tanwin. Kalau isim nakira, dia ada tanwin. Tanwin itu dua baris. Seperti Muhammadun. Ini nama Muhammadun. Dia ada dua baris. Tapi asalnya bukan ini seperti ini. Berasal ini ada Muhammadun. Ini nun ada sukun. Ini nun ada sukun. Kalau Muhammadun asalnya seperti ini. Kita pun akhirnya ada nun. Dan nun ini sukun. Babun. Nunnya akhirnya ada nun. Dan nun itu ada sukun. Apa yang kita buat? Kita hapuskan nun sini. Ini nun. Kita padam. Semuanya nun kita padam. Dan macam mana tulis? Nur sukun kita tambah satu vowel lagi.
Ini yang kita tambah satu awal. Ini ada nun sukun. Ini ada nun sukun, nun tanwin. Kita panggil itu nun tanwin. Nun tanwin. Ini nun tanwin. Semua nama kita hapus nun tanwin, kita padam nun tanwin, dan kita tambah satu wawal, satu harakat. So, jadi kita bun, babun macam ini. Ini ada satu harakat, yang harakat kedua kita tambah untuk nun tanwin. Saya jelaskan, ada yang mau tanya? Apa-apa yang tak paham, boleh tanya. Isim nakira dia ada tanwin. Yang isim yang belum tentu. Belum tentu dia ada tanwin. Macam kitabun. Kitabun sebuah buku. Kitabun sebuah buku. Buku yang mana, buku yang siapa punya, buku yang apa kita tidak tahu. Ini belum tentu. Ini kita panggil isim nakira. Isim nakira dia ada tanwin, ada dua baris. Dia ada dua baris. Kursiun. Saya bawa kursi. Kursi mana, kursi siapa, kursi apa, belum tentu. Kita panggil nakira. Kalau marfa, isim nama yang tentu. Kita panggil definite noun atau kita panggil itu marfa. Macam mana kita boleh buat itu? Kalau mau buat isim nakira, ini kitabun, isim nakira. Macam mana kita boleh buat isim marfa? Biasanya kita tambah alif lam. Kita tambah alif lam. Sebelum isam, kita tambah alif lam macam ini. Al dan kitab. Oh, macam ini jadi marfa. Ini isam sudah tentu, sudah tahu buku yang mana, buku yang siapa. Ini kita panggil article of definite. Al-kitabu. Kalau isim ada alif lam, kita tidak boleh tulis tanwin. Ini tanwin dua baris tidak boleh. Kalau isim ada alif lam, kita boleh satu baris saja. Jadi Alkitabu. Ini jadi Alkitabu. Tidak boleh kita cakap Alkitabun. Alif lam dan tanwin. Alif lam dan tanwin tidak boleh sama.
satu hisam. Alif lam dan tanwin tidak boleh sama bersama atas satu isim. Kalau ada alif lam, tanwin tidak boleh. Kalau ada tanwin, alif lam tidak boleh masuk. Tapi nama-nama yang orang kita panggil itu pronoun. Nama-nama yang orang, nama-nama yang tempat, nama-nama yang negara, apa-apa yang nama yang tentu, pronoun seperti Khalidun, Muhammadun, ini nama ada morfa, walaupun ada tanwin. Walaupun ada tanwin, ini nama ada morfa, dan nama ini tidak boleh masuk alif lam. Kita tidak boleh cakap Al-Muhammadun. Tidak boleh cakap macam itu. Kalau mau cakap macam itu Al-Muhammadun atau Al-Muhammadu, tidak boleh. Alif lam tidak boleh masuk atas nama yang orang. Kecuali ada nama itu nanti kita belajar. Dan nama itu walaupun ada tanwin dua baris, tapi ini isim tentu, isim marfu. Biasanya nama-nama lelaki ada tanwin. Nama-nama lelaki ada tanwin, kalau nama perempuan ada tanwin. Dan ini, okay. Dalam pelajaran ke pertama, kita baca tentang ismul isyara. Haza. Haza ini apa? Haza adalah kata tunjuk isim isyarat. Kalau bahasa Arab kita panggil ismul isyarat. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Melayu, kita panggil kata tunjuk. Haza. Haza adalah kata tunjuk isim isyarat untuk mufrad, tunggal. Untuk mufrad atau tunggal. Dan untuk muzakkar. Lelaki-lelaki. Untuk perempuan tidak boleh guna haza. Untuk perempuan, nama yang perempuan, kita tidak boleh guna haza. Oh, haza boleh guna untuk muzakkar, lelaki-lelaki. Dan untuk dekat. Kalau jauh, kita boleh guna haza. Kalau orangnya dekat, kita boleh guna haza. Apa yang ada syarat? Satu, yang ke satu, mufrad, tunggal. Kalau jama, kita tidak boleh guna haza. Kalau ada dua orang, kita tidak boleh guna haza. Guna haza untuk hanya mufrad atau tunggal. Yang kedua, nama yang itu muzakkar, lelaki-lelaki. Yang ketiga, orangnya dekat. Kalau orangnya tidak dekat, tidak boleh guna haza. Digunakan untuk menunjuk suatu yang berakal dan tidak berakal. Boleh guna untuk berakal yang tidak berakal. Apa yang ada
Tawakal dan barakal. Dalam kategori berakal. Dalam kategori berakal, dalam kategori berakal pada manusia yang kedua ada jin, yang ketiga ada malaikat. Ini tiga makhluk ada masuk dalam kategori berakal. Kalau bahasa Inggris kita panggil akil. Akil dan ghair akil. Manusia jin dan malaikat. Ini ada tiga makhluk yang masuk dalam kategori berakal. Berakal. Yang lain, ini semua masuk dalam tidak berakal. Selain ini tiga jenis, semua yang masuk dalam kategori tidak berakal. Dan haza ini kita boleh guna untuk dua-dua. Suatu yang berakal dan tidak berakal. Untuk dua-dua boleh guna. Ini ada misal-misalnya sini. Berakal. Berakal. Rajulun. Rajulun. Seorang lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki masuk kategori manusia. Ini jadi akil. Ini akil. Kata tunjuk haza boleh guna untuk akil. Haza rajulun ini seorang lelaki-lelaki. Haza waladun anak lelaki budak. Ini pun masuk kategori akil. Karena ini manusia. Untuk akil boleh guna haza. Haza waladun ini seorang anak lelaki-lelaki atau seorang budak lelaki-lelaki. Haza syaikhun, syaikhun itu orang tua. Orang tua pun akil masuk kategori berakal. Karena ini ada jenis manusia. Boleh guna haza. Haza syaikhun. Ini orang tua. Haza syaikhun. Ini orang tua. Ini semua nama dan nakira. Semua ada tanwin dua baris. Haza waladu, haza rajulun, haza waladun, haza syaikhun. Ini summa dan tanwin. Ada dua baris. Kalau ada dua baris itu tanwin. Kalau ada tanwin, ini nakira.
Tanwin, kalau udah tanwin kita panggil nakira. Rajulun sini nakira, waladun sini nakira, syaikhun ini isim nakira. Tapi ini haza ismul isyara, ini ada morfa. Ismul isyara, kata tunjuk semua ada morfa. Ini akil, ini yang kategori yang kedua tidak berakal. Haza kitabun. Ini sebuah buku. Tabun kata tanwin. Kalau ada tanwin, ini nakira. Nama yang belum tentu. Ini nakira. Tapi haza, haza ini marfa. Haza kitabun ini sebuah buku. Dan masuk kategori tidak berakal. Haza babun ini pintu. Haza kalamun ini pena. Dan sini satu lagi babun. Ini ada vokal panjang. Ini ada vokal panjang. Kitabun. Kita kalau kita mau baca, kita baca panjang sikit. Vokal panjang. Babun. Ini ba, dia ada vokal panjang. Ada babun. Ada kalamun. Ini tidak vokal panjang, kita baca pendek-pendek saja. Yang kedua, kita mau belajar dalam pelajaran ini sama. Ada kan kita sudah baca. Sekarang ma. Ma ada apa? Ma ada isim. Ma juga ada isim. Isim istifham. Isim istifham yang kata tanya. Ma ada isim istifham kata tanya untuk menanyakan satu yang tidak berakal. Ma boleh guna untuk tidak berakal. Kalau kategori berakal, ma tidak boleh guna. Ma hanya boleh guna untuk satu yang tidak berakal. Seperti mahaza. Mahaza ini. Ma mana apa? Haza ini. Ma haza apa ini? Haza kalamun. Ini pena. Kalau pena ini tidak berakal. Pena tidak berakal. So, itu kita mau tanya, kita guna ma. Ma haza apa ini? Haza kitabun ini buku. Buku ini tidak berakal. Sebab itu kita mau tanya, kita guna ma. Ma haza apa ini? Haza kitabun ini sebuah buku. Ma haza apa ini? Haza babun ini pintu. Babun tidak berakal. Boleh kita boleh guna ma bila mau tanya ma haza apa ini haza babun ini
Pintu. Kalau akil kita guna ma itu salah. Ma haza, haza rajulun. Haza rajulun. Ini rajulun manusia. Kalau untuk manusia kita guna ma, kita tanya pakai ma itu yang salah. Kita tidak boleh guna ma untuk manusia atau untuk akil. Untuk akil tidak boleh guna ma. Jadi yang ini salah. Ma haza, apa ini haza rajulun? Ini orang lelaki-lelaki itu salah. Ma haza apa ini? Haza waladun, ini budak-budak atau ini anak lelaki. Waladun ini manusia. Kita di sini ada guna ma, ini salah. Dengan akil tidak boleh guna ma. Dan ma itu ada isim. Ini ma ada isim. Dan isim apa itu? Jenis apa? Isim istifham. Ada isim istifham dan ada huruf istifham. Kalau mau tanya, kata tanya ada dua jenis. Yang ke satu isim, yang kedua huruf. Dan ma itu masuk dalam kategori isim. Yang ini boleh tengok. Ma hada apa ini? Hada kitabun. Ini buku. Dan ma kita balas dengan buku. Ma kita balas dengan buku. Dan buku ini isim. Buku ini isim. Jadi ma pun ada isim. Ma haza, haza babun. Babun ada isim. Jadi ma ada isim. Ma haza, haza kalamun. Kalamun ada isim. Dan kalamun kita balas untuk ma. Jadi ma ada isim. Ini isim istifham. Sini ada huruf istifham. Sini ada huruf istifham. A hada sarirun. A ini ada isim istifham. Kita panggil Hamza istifham. Ini ada Hamza istifham. Dan ini adalah huruf. Ini bukan isim. Hamza ini bukan isim. Ini ada huruf. Dan huruf ini yang digunakan untuk bertanya. Jika mau bertanya, kita guna huruf istifham. Ada dua kata istifham. Dalam bahasa Arab, ada dua huruf istifham. Satu hamzah, yang kedua hal. Dalam bahasa Arab ini dua huruf ada huruf istifham.
Cuma ini dua saja ada. Kalau kita balas, kita balas dengan na'am. Ya. Atau kita balas dengan la. Tidak. Bila kita ada tanya dengan A, Hamzah atau Hal, dalam balas kita guna la dan na'am. Ini la itu harf harful jawab. Ini ada harful jawab. Na'am ada harful jawab dan la itu ada harful jawab. Contohnya, ah haza sarirun. Apakah ini tempat tidur? Ah mana sini? Apakah? Haza ismul isyara. Dan sarirun ini tempat tidur. Katil. Sini ah huruf istifham. Ah apa? Itu huruf istifham. Huruf istifham. Hada apa? Isum isyara. Ini isum isyara. Dan ini apa? Ini isum nakira. Ini isum nakira. Kan ada tanwin. Karena ini ada tanwin, ada dua baris. Ini isim nakira. Ahaza sarirun. Apakah ini tempat tidur? Apakah ini katil? Kalau mau jawab, na'am. Haza sarirun. Ya, ini tempat tidur. Ini katil. Na'am ini ada apa ini nam? Siapa mau jawab? Naam itu apa? Harful jawab. Harful jawab. Naam ini harful jawab. Harful jawab. Okay, kita teruskan. Ah, haza sarirun. Naam haza sarirun. Ya, ini tempat tidur. Ah, haza rajulun. Apakah ini seorang lelaki? Rajulun. Isam nakira. Kita guna seorang lelaki lelaki. Kan belum tentu. Jadi nakira. Ada dua baris. Ah, haza rajulun. Apakah ini seorang lelaki lelaki? Naam, harful jawab. Haza rajulun. Ya, ini seorang lelaki lelaki. Haza kursiun. Apakah ini kursi? Apakah ini kursi? La. Haza sarirun. Bukan. La. Tidak. Bukan. Haza sarirun. Ini tempat tidur. Kalau la sini apa? La itu apa? Harfu jawab. Harful jawab. Ini ada dua harful jawab. Naam dan la. La haza kursiyun. La haza sarirun. Kalau orang tanya dengan pakai huruf istifham a dan hal. Orang tanya pakai huruf istifham
Kita cukup balas na'am dan kita cukup balas la. Kita tidak mau cukup yang banyak, kita mau cukup pendek saja. Kita panjang. Datanya, ahaza rajulun, apakah ini lelaki? Na'am, ya. Ahada kursiun, apakah ini kursi? La, tidak. Ahada waladun, apakah ini seorang bunda lelaki-laki? La, tidak. Sampai sini pun cerita cukup. Mana sudah jelas. Tapi kalau kita mau angkan lebih, kita boleh macam ini, na'am hadha sarirun, na'am hadha rajulun, la hadha sarirun. Kalau kita mau terangkan, jelaskan lebih, kita boleh. Tapi kalau tidak mau, apa cerita panjang. Cuma na'am dan la cukup. Okay. Ahaza rajulun, apakah ini seorang lelaki? Naam, haza rajulun. Ya, ini seorang lelaki. Ahaza kursiun, apakah ini kursi? La, tidak. Ahaza sarirun, ini tempat tidur. Ahaza waladun, apakah ini seorang bunda lelaki-laki? La, tidak. Ahaza rajulun, ini seorang lelaki. Ini seorang lelaki-lelaki. Dan itu haza ismul isyarat. Summa ada muarfa. Ini summa ada muarfa. Ini kita guna ma. Kita guna hamzah istifham. Kita sudah belajar harful jawab. Kita sudah belajar haza. Dan satu lagi kita belajar dalam pelajaran hari ini, man. Man siapa? Man ma'ana siapa? Man haza siapa ini? Man kata tanya untuk menanyakan satu yang berakal. Untuk berakal, kita guna man. Kalau mau tanya. Kalau untuk tidak berakal, kita guna apa? Ma. Ma. Untuk tidak berakal, kita guna ma. Untuk berakal, kita guna man. Ma mana apa? Dan man mana siapa? Ma, ma ada isim juga. Dan man itu ada isim juga. Ini pun kategori isim. Dan man itu ada mabni. Nanti kita belajar. Haza tabib. Man haza siapa ini? Man itu isim istifham. Siapa? Haza ini. Siapa ini? Haza tabibun. Ini seorang dokter. Ini ada tabibun. Tabibun ada tanwin. Dua baris. Ada dua baris. Jadi ini nakira. Ini nakira. Or nakira. Kita guna kalau mau terjemahkan kita terjemahkan macam ini seorang dokter dan ini belum tentu ini seorang dokter. Man haza
Siapa ini? Faza waladun. Ini anak lelaki laki. Atau ini seorang anak lelaki laki. Atau ini seorang budak lelaki laki. Man haza, siapa ini? Haza talibun. Ini siswa, pelajar. Ini seorang siswa. Laki-laki. Kalau siswa yang lelaki-laki, talibun. Ini pelajar lelaki-laki. Dan ini pun ada tanwin, ini pun ada nakira. Man haza, siapa ini? Haza talibun. Ini seorang siswa atau seorang pelajar. Dan terus, man haza, siapa ini? Haza kalamun. Ini pena. Kalamun tidak berakal. Untuk kalamun, man tidak boleh pakai. Untuk tidak berakal, biasanya kita ada pakai ma. Ma hada apa ini? Hada kalamun. Man tidak boleh guna. Kalau kita punya pakai man untuk tidak berakal, itu salah. Man hada siapa ini? Hada kitabun, ini buku. Buku ini tidak berakal. Pakai man itu salah. Kalau betul, ma haza, apa ini? Bukan siapa ini. Ma haza, apa ini? Haza kita pun. Dan terus ada sini. Ah, haza tabibun. Ada misalnya sini. Ah, haza tabibun. Apakah ini dokter? Ah, sini apa? Araf istifham. Araf istifham. Haza. Ismul isyarah. Ismu isyarah. Tabibun. Dokter. Seorang dokter. Tabib apa? Seorang dokter. Seorang dokter. Okay. Ah, hada tabibun. Apakah ini seorang dokter? Naam. Ya. Hada tabibun. Ya, ini seorang dokter. Cukup. Ya saja pun cukup juga. Okay. Kalau kita balas ya, naam. Ini pun cukup. Sudah jelaskan mana. Apa yang dia mau tanya? Sudah jawab. Berarti naam sudah cukup. Nah, naam haza tabibun. Ya, ini seorang dokter. Ah, haza kalbun. Apakah ini anjing? Kalbun anjing. Apakah ini anjing? Naam, ya. Hada kalbun, ya, ini anjing. Naam sini harful jawab. Hada talibun, apakah ini seorang pelajar, siswa? Tidak. La, tidak. Hada tabibun, ini seorang dokter. Hada kitchen, apakah ini kucing? La. Da. Hada kalbun, ini anjing. Dan ini pelajaran kedua. Ini pelajaran ke pertama. Yang bagian itu grammar kita sudah belajar. Bagian ke grammar kita sudah belajar, dan ini ada pelajar dari buku.
Ini pelajaran ke pertama. Haza. Ada ismul isyarah. Guna untuk muzakkar, mufrad, dan dakkar. Ada tiga syarat. Syarat pertama, kita boleh guna untuk muzakkar. Yang kedua, muzakkar itu wajib mufrad, tunggal. Yang ketiga, yang dakkar. Kalau ada tiga syarat yang boleh guna haza. Dan ini isim. Haza apa itu? Ini juga ada isim. Masuk kategori isim. Ini juga masuk dalam kategori isim. Dan isim apa? Isim isyarat. Ini apa? Isim isyarat. Dan isim isyarat untuk siapa? Isim isyarat untuk lil qarib. Untuk dekat. Isim isyarat lil qarib untuk dekat. Dalam bahasa Arab, ada jumlah, ada dua jenis. Jumlah ada dua jenis. Satu jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah yang mulai dari isim kita panggil jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Haza ada isim dan ini haza baitun. Haza baitun. Ini ada jumlah yang mulai dengan isim. Mulai dengan isim. Jadi ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kan awalnya ada isim. Kalau isim kita panggil ini jumlah ismiyah yang mulai dengan isim. Ini yang ke pertama kita panggil itu mubtada. Ini apa? Ini mubtada. Yang kedua khabar. Jumlah ismiyah ada mubtada dan ada khabar. Mubtada ada mu'arfa. Mubtada ada mu'arfa. Dan khabar ada nakira. Khabarnya ada nakira. Haza baitun, haza itu mubtada, baitun itu khabar. Ini sebuah rumah. Ini sebuah rumah. Cholo-cholo syabas. Nanti lama-lama kita belajar, nanti kita belajar itu tentang mubtada dan khabar, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Haza masjidun. Haza ismul isyara. Dan haza itu kita tunjuk isyara. Yang kedua, haza itu ada mubtada. Kan jumlah ini mulai dengan isim. Yang ketiga, haza itu ada mu'arfa. Yang ketiga, haza ini ada mu'arfa. Itu yang tentang
Hadza. Dan masjid itu khabar saja. Itu khabar. Dan khabar itu nakira. Biasanya khabar ada nakira. Oke. Ini siapa nak baca sekarang? Siapa nak coba baca? Oke. Tahajrana. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Hada masjidun. Apa mana? Hada masjidun. Apa mana itu? Ini sebuah masjid. Ini sebuah masjid. Oke, terus. Hada baitun. Oke, Sebuah. baca mulai dari sini. Nah, Ustaz. Hadza. Baitun. Oke. Ini sebuah rumah. Ini sebuah rumah. Hada masjidun. Ini sebuah masjid. Oke. Terus. Ini Hada babun. hadza babun. Ini sebuah Babun. Ini sebuah pintu. pintu. Kalau hadza, hadza ini apa? Isim isyarah. Itu isyarat. Yang kedua Yang hadza itu isim isyarat. Isim isyarat ada muarfa. Yang ketiga itu mubtada. Isim isyarah, Ustaz. Ya, hadza isim isyarah, hadza itu isim muarfa, dan hadza itu mubtada. Oke. Naam. Dan baitun Khabar, khabar. itu khabar. Khabar dan nakira. Nakira. Khabar biasanya ada nakira. Oke. Masya Allah. Dan terus yang di bawah. Hada miftahun. Baca dari kanan. Hadza. Hada qalamun. Bukan. Baca dari sini. Hada kitabun. Hadza. Kitabun. Hadza kitabun. Ini sebuah buku. Ini saya buku. Oke, terus. Hada qalamun. Hadza Ini kalam. pena. Ini saya bawa pena, oke. Hada miftahun. Ini sebuah kunci. Ini sebuah kunci. Okay, good. Yang terus. Hada maktabun. Ini sebuah meja. Ini sebuah meja. Kirun. Ini sebuah tempat tidur. Okay, betul. Kursiyun. Ini sebuah kursi. Ini sebuah kursi. Oh ini baitun masjidun babun ini kategori masuk Islam apa? Istifham. Isim istifham. Ini mana ada isim istifham? Isim istifham itu kata tanya. Isim istifham itu kata tanya baitun masjidun. Isim nakira. Isim Isim. nakira itu ini haza kita guna untuk akil yang tidak berakal. Tidak berat. Kalau Tidak ini berat. babun, baitun, masjidun, kitabun, kalamun, miftahun, ini kategori apa? Akil kah tidak berakal? Tidak.
Tidak Tidak berakal. Tidak berakal. berakal. Oke. Dan sama maktubun, sarirun, dan kursiun. Ini pun isim-isim yang masuk dalam kategori tidak berakal. Tidak berakal. Oke. Ma itu apa? Ma isim istifham. Ma itu isim istifham. Guna untuk siapa? Untuk yang tidak berakal. Untuk sesuatu yang tidak berakal. Dan Ma kita guna yang untuk sesuatu yang tidak tidak berakal. berakal. Tidak Tidak berakal. berakal. Ya. Apa mana itu, Ma? Ma maknanya Apa? 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 Ma haza apa ini? Apa ini? Oke. Terus apa mau baca ini? Ada yang lain mau baca? Saya Oke, silakan. ma hadza hadza baitun. Oke. Apa mana? Apa ini sebuah rumah. Ini sebuah rumah. Oke. Terus Ahadha baitun. Naam, hadha baitun. oke. Nah, apa ini? Itu untuk sesuatu yang berakal. Bukan. Ini Hamzah atau tuh? Hamzah Hamzah ini. apa? Hamzah apa itu? Hamzah apakah? Ya lah ini. Hamzah Istifham. Istifham. ini bukan isam. Ma ada isam. Itu Hamzah bukan isam. Istifham. Ini Istifham. huruf istifham. Ini apa? Huruf Huruf istifham. apa? Huruf istifham. Bukan isim istifham. Hamzah istifham. Ya, huruf istifham. Ya, ini huruf istifham yang ma itu ada isim. Ma itu isim istifham. Karena sini kalau ma khada kita jawab, jawabnya apa? Baitun. Hadza bait. Baitun apa itu? Rumah. Khobar. Khobar. Ya, Nakira. khabar. Khabar nakira. Tapi apa itu? Isam kan? Baitun isam kan? Isem. Isem. Baitun apa itu? Isam kan betul tak? Isim Isam kan kalau yang jawab, tidak berat. kalau jawabnya isam, ini kata tanya pun isam juga. Kalau jawabnya isam, kata tanya pun isam. Kalau jawabnya huruf, kata tanya pun huruf juga. Harap juga. Ya, nama apa itu? Araf. Nah Nah, ini, amjab. ah ya, kalau kata tanya harf, jawabnya harf juga. Jawabnya harap. Nah, kalau kata tanya isam, Isem. jawabnya isam juga. Mungkin juga. Oh, ya. Ah ini harf istifham. Ah hadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Naam ya. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Ini naam itu huruf istifham. Oke, terus. Siapa tadi baca? Ma hadza hadza qamisun. Oke, apa mana? Apa ini kemeja. Ini kemeja. Oke.
Terus Ahadha sarirun. apakah La, ini tempat tidur? hadha kursiyun. Apa mana itu? Ah, ada serirun. Apakah ini tempat tidur? Sarirun apa tadi? Tempat tidur. Apakah ini Apa tempat tidur? ini tempat tidur? Tidak, Apakah ini? ini kursi. Apakah ini tempat tidur? Bukan. Ini Apakah kursi. ini tempat tidur? Tidak. Ya, Tidak. ah, Tidak. tepat. Ini La, kursi. jawab. Harful jawab. Jawab. Harful. Okay. Yang di bawah, ah, haza miftahun. Apakah ini pintu? Ahadha miftahun, la hadha qalamun. Okay. Miftahun apa mana? Miftahun. Miftahun apa mana? Kunci. 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 Iya. Apakah ini kunci? La. La. Tidak. Hadza qalamun, pena. Kita tanya pakai huruf istifham dan kita jawab pakai huruf jawab. Harap menjawab. Ya. Kalau kita tanya pakai huruf istifham, kita wajib jawab itu huruf jawab. Kalau kita tanya pakai isim istifham, kita wajib jawab dengan isim. Sistem. Ya. Ahadha miftahun, apakah ini kunci? La, Lah. tidak. Ahadha kalamun, ini pena. Oke, terus ma. Ma hadha, hadha najmun. Hadza Apakah ini? najmun. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini bintang. Ini bintang. Ma itu apa? Isam. Isim. Kalau kalau jawabnya isam juga. Ini najmun pun isam. Ini jawabnya. Dan ma itu Isim. soalnya. Ini pun isam. Kalau tanya dengan isam, jawabnya isim juga. Oke. Siapa yang nam? Ma haza, apa ini? Siapa mau jawab? Aja, Aida. aja, apa Aja. ini? Ma haza apa Mahaza, ini? Ma haza apa ini? apa ini? Ya. Mahaza, Apa apa ini? ya apa ini? Ini semua apa ini? Tapi Iya. mau jawabkan dulu. Apa Aja, ini? haza miftahun. Haza miftahun. Haza Kita miftah. Ini kunci. kunci Ini kunci. Oke. Mahaza yang kedua. mahaja haja kita hadza 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 kitabun Hadza kita kitabun. Ini sebuah buku. kita buku buku. Nah, ya. Mahaza. Ma hadha hadha qalamun. Hadza kalamun. Hadza kalamun. Qala. Pendek, pendek. Qalamun. Pendekkan sikit. Hadza kalamun. Hadha Apa? qalamun. Qalamun. Ya. Ma hadza? Hadha. Hadha babun. 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 Panjangkan sikit. Bab. Babun. Ya. Babun. Hadza babun. Ini. Hadha babun. Ya, ini sebuah Pintu. pintu. Ma hadza? Ma hadza. Hadza. Ini gambar apa nih? Hadza baitun. Hadza baitun. Ini Hadza baitun. rumah. Hadza. Ini sebuah rumah. Sebuah rumah. Dan
Ma haza? Haza Ma haza kursiyun. Haza kursiyun. Ini sebuah kursi. Ini sebuah kursi. Kursi. Oke. Ahada baitun? Apakah ini rumah? La. Apakah ini, rumah? Naam. La. Oh, la, la, la. Hadza Haja. masjidun. La. Masjid. La Masjid apa? hadza La masjidun. hadza masjidun. Masjid. Tika hadza Masjidun. masjidun. Dan masjidun itu khabar dan itu Masjidun. Masjidun. tanwin. La hadza masjidun, bukan ini masjid. Ini sebuah masjid. Ahadha miftahun? La. Apa La. mana? Apa mana? Hadza qalamun. Terjemahkan dulu. Miftahun. Terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? Kunci. Apakah ini kunci? La. La. Oke. Hadza qalamun. La. Ahadha kalamun. Ini sebuah pena. Ini sebuah pena. Yang terus, ahadha kamisun, apa mana? Apa ini kemeja? Apakah ini kemeja? Naam. Naam. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Naam, hadha kamisun. Oke. Yang kedua, ahadha najmun. Apakah ini? Apa ini bintang? Apa ini bintang? Naam. Naam, hadza najmun. Naam fa'ala najmun. Kalau A, kita jawab sini dengan naam. Naam. Dan naam itu harful jawab. Harful jawab. Ya. Oke, ini siapa mau baca? Aja kita. Silakan. Hadza hadza maktabun. Hadza maktabun. Makni ada dua baris. Hadza maktabun apa mana? Maktabun. Buku. Ini buku. Mana ada buku sini? Maktabun. Meja. Maktabun meja. Ya, ini meja. Siapa dia, Bang? Hadza mas Jidun. ada masjidun. Ada masjidun. Ini masjid. Oke. Hadza qalamun. Ini pulpen. Ini pulpen, ini pena. Oke. Pena. Ini pena. Oke. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Ini tempat tidur. Oke. Ma hadza? Apa ini? Apa ini? Hadza kursiyun. Ada Ini kursi. kursiyun. Kursiyun. Ahadza baitun? Apakah Apa ini rumah? ini rumah? Apakah ini rumah? Nah. La. Hadza masjidun. Tidak, Tidak. ini masjid. Masjid. Ma hadza? Hadza maf apa? Apakah ini? Apakah ini? Apa ini? Apa ini? Miftahun. Ini. Miftahun. Miftahun. Apa itu miftahun? Kunci. Kunci. Apa ini? Ini kunci. Dan ma. Kita sudah belajar, sekarang belajar kita man. Man Man. apa? Man? Man hadza. Apa mana? Siapa? Man. Siapa? Siapa? Kita guna untuk apa? Untuk berakal. Orang yang berakal. Yang Untuk berakal. Orang yang benda yang berakal. ya, akil. Kalau bahasa akil kita panggil akil. Akil. Ya. Nah, siapa nak baca? Siapa yang belum baca? Saya belum. Semua orang coba sikit-sikit.
Ya, ya Muzayan. Siapa mau baca? Saya mau baca, Ustaz. Oke, silakan. Man haja, siapa ini? Haja tabibun. Ini seorang dokter. Oke, Masya Allah. Haja siapa ini? Haja waldun. Man Ini hada, baca-baca baca dulu. Man man haja, siapa ini? Haja waladun. Ini seorang anak kecil. Bukan anak kecil. Anak kecil itu Anak lain. laki-laki. Oh iya, afwan. Man haja, man haja siapa ini? Haja waladun. Ini seorang laki-laki. Bukan ada laki-laki. Anak Seorang anak seorang laki-laki. anak Oh, laki-laki. Ini seorang budak laki-laki. anak-anak, anak Seorang laki-laki. seorang anak. Ya, ini seorang anak laki-laki. Oh, Anak laki-laki. anak laki-laki. Ya. Atau budak laki-laki ya. Budak laki-laki. Ya. Man haja, siapa ini? Haja tolibu. Ini seorang pelajar. Ini seorang pelajar. Nah, ini baca lagi ini, Faza. Haja tolibun. Talibun, talibun, panjangkan sedikit. Haja tolibun. Ya. Ini seorang pelajar. Ini seorang pelajar. Kan ini ta itu ada vokal panjang. Talibun. Tolibun. Nah. Ini seorang pelajar. Terus? Ahaja waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? La haja rojulun, tidak, ini seorang laki-laki. La tidak. La haja rojulun, tidak, ini seorang laki-laki. Laki-laki. Ini seorang laki-laki. Oke. Ma hadza? Ma haja, apa ini? Haja masjidun, ini sebuah masjid. Ini sebuah masjid. Terus, man hadza? Man haja, haja, Terjemahkan dulu, terjemahkan dulu. Man haja siapa ini? man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Haja, apa itu? Tajirun. Nahirun. Tajir. Tajir, pedang. Tajirun. Pedang. Ya. Nazir. Sama. Ini panjangkan sedikit. Tajirun. Haza nazirun. Tajirun. Tazirun. Panjangkan sedikit. Tajirun. Tazirun. Ya. Apa mana? Dagang. Ini adalah pedagang. Oh, ini adalah seorang pedagang. Iya, ini. Oke. Terus? Haja kalbun, ini anjing. Ini anjing. Haja kalbun. Haja kalbun, apakah ini anjing? La, tidak, ini si. Baca dulu, bacakan dulu. Ahad kalbun, apakah ini anjing? La haja kitun. Ini Ada anjing. kitun. La haja kitun. Ya. Bukan. Ini bukan. Ini kucing. Kucing. Terus. Haja kimarun. Apa Mana itu? sini, sini mana ada apa? Ini
Nah, sini tidak apapun. Ahadha hinarun. Ini apa itu? Keledai. Ini keledai. Aja himpun. Apakah ini keledai? La haja hisonun. Tidak, ini adalah kuda. Bukan. Haza isanun, panjangkan sikit. La hisonun. Ya. La haja hisonun. Tidak, ini adalah kuda. Ini adalah kuda. Maka. Haza. Mahaja, apa ini? Wa mahaja. Dan apa ini? Wa mahaja. Wa Dan ma apa ini? hadza, wa ma hadza. Wa Wa itu, mahaja. wa ini mana dan? Dan. Ya. Dan apa ini? Wa mahaja dan apa ini? Haja zaman ini. Ini unta. Dan apa ini? Ini unta. Unta. Oke. Ma hadza? Ma haja. Apa ini? Haja dikun. Ini ayam jantan. Ini ayam jantan. Oke. Terus? Man haja. Siapa ini? Oke. Haja mudarrisun. Hadza Ini mudarrisun. Oke. mudarrisun. Ini seorang pelajar. Bukan pelajar. Guru. Oh. Guru. Astagfirullah. Man haja, siapa ini? Haja mudarrisun. Ini Seorang guru, seorang orang cigu. ini guru. Ya, ini seorang cigu, seorang guru. Ini seorang guru. Oke. Terus, ahaza. Ahaja. Kamisun. Ahaja. Pun, apakah ini kemeja? Oke. La haja Mendilun. Mendilun. mindilun Ya, di ini ada vokal panjang. di lun Mendilun. Mindilun. Ya. Tidak, ini Ini sapu tangan. Ini sapu apa? tangan. Tidak, ini Ini sapu tangan. sapu tangan. Oh. Apakah ini kemeja? La, ini sapu tangan. Lah. Tidak, Nah, sapu ini tangan. sapu tangan. Ya. Oke. Ini mau habis, cuma ini saja ada. Nanti esok kita belajar pelajaran kedua. Ini yang akhirnya. Siapa yang belum baca, coba baca ini. Siapa yang belum baca, silakan coba baca ini. Semua orang coba baca sikit-sikit. Ma hadza hadza qalamun. Apa itu? Apakah ini qalamun? Pena. Nah. Bukan, Ini pena. bukan, 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 bukan macam itu. Mahada Tunggu dulu, tunggu dulu. ada kolamun. Tunggu dulu, saya pesankan dulu.
Nah, sekarang coba baca. Mahada pemana? Mahada haja kolamun. Mahada Apa pemana? ini? Kita makan dulu. Mahada apa mana Oh. itu? Oh, belum Apa belum tahu. ini? Hah? Ini. Apa nak? Apa itu? Baterai yang kayak mana, oh? Matikanlah mic-nya, Bu Des. Oke. Mahfaza. Saya pernah baca. Nah, terjemahkan juga. Halo, Ustaz. Iya. Ya. Itu. Saya pernah itu. Kalistari. Adi Listari. Ya. Ma hadha, apakah ini? Hadha kolamun. Ada Ini kolamun. Oke. sebuah. Hadha kalbun. Ini seekor anjing. Ini kal ada kalbun. Ini. Bun, ini seekor anjing. Oke. Man hadha, Man hadza? siapa? Ya betul. Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Ada tabibun. Ini seorang dokter. Hadza jamalun. Ini seekor unta. Ini seekor unta. Oke, betul. Ahadza kalbun. Apakah ini seekor anjing? La, hadza kittun. Tidak, ini seekor kucing. Ahadha dikun, apakah ini seekor ayam jantan? Naam, ya. Ya. Kalau ya, naam cukup saja. Ya. Oke. Ahadha hisonun, apakah ini seekor kuda? La, hadha himarun. Tidak, ini seekor keledai. Oke, Masya Allah. Hadza mindilun. Ini sebuah sapu tangan. Ahadza waladun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Naam, iya. Man hadza? Siapakah ini? Hadza rojulun. Ini seorang laki-laki dewasa. Ini seorang lelaki-laki. Kalau lelaki-lelaki memang dewasa. Ya. Yeah. Ya. Oke. Kalau itu waladun kan itu lain. Ini lelaki-lelaki. Oke, Masya Allah. Ada yang mau coba lagi ini? Ada yang mau baca lagi? Iya. Kak Hajrana. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadha? Apa ini? Hadha qalamun. Ini pulpen. Oke. Hadha kalbun. Ini anjing. Anjing. Ya, anak sana, Bi. Man hadha? Siapa ini? Hadha tabibun. Ini seorang dokter. Oke. Hadza jamalun. Ini unta. Ini unta. Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? Oke. La, hadza qittun. Ini adalah seekor kucing. Tak, bukan. Ini kucing. Ya, la ada kitun bukan ini kucing. Oke. Ahadha dikun. Apakah ini ayam jantan? Naam.
Ini naam. Ya, nam ya. Naam ya. Ahada hisanon? Apakah ini kuda? La, hada himarun. Ini adalah keledai. Ini adalah keldai, oke. Ada mindilun. Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Ahada waladun? Naam. Apakah ini seorang anak laki-laki? Ya. Oke. Terus. Hada, siapa ini? Hada rajulun. Ini seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita habiskan sini. Nanti insya Belum. Allah kita besok sambung lagi. Ada yang mau tanya apa-apa yang belum paham? Ada yang mau tanya apa-apa boleh tanya sekarang tentang pelajaran hari ini. Nanti insya Allah besok kita sambung lagi. Oke. Tidak orang yang mau tanya. Semua orang sudah pandai. Semua orang sudah paham. Alhamdulillah. Ila liqai masalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin. Wa'alaikum.